udah siap nih guys sarapannya. Nah, hari ini aku bikin sarapan ubi kayu goreng. Kok ubi kayu sih nyebutnya? Ya kalau di Brunei emang ubi kayu ya, tapi kalau bahasa kita kan singkong gitu. Jadi bikin sarapan singkong goreng. Sama kita ngeteh yuk. Jadi ceritanya kan hari ini tuh mau berangkat pagi banget. Alhamdulillah ada lemburan ya, jadi disuruh berangkat pagi jam 8. Kan normal jam kerja aku itu startnya jam 9:30 ya. Terus dikasih lemburan disuruh masuk jam 8. Jadi kita mau sarapan dulu supaya tenaganya kuat. Enak banget ini, gurih banget. Panas aja cemira tano. Turun. Aku nggak ganti dulu kok, aku pakai baju lain dulu. Oke kok aku jadi tanya. Hah? Aku tadi udah tanya oke. Kok di kemeringat kali ya? Oh iya. Lumayan lah ngomong bareng. Soalnya aku senang pakai baju panjang. Mau Jadi yuk kita berangkat dulu. Udah mau santai, ya situ doang yang dapat. Kemarin aku lupa lagi pancing. Saatnya kita bertempur. Yeah.
Sebenarnya tugas bersih-bersih kayak gini itu bukan kami punya kerja ya. Ya ada cleaning service-nya sendiri, tapi kebetulan untuk beberapa saat ke depan ini mereka itu belum bisa masuk bekerja lagi dikarenakan alasan tertentu gitu loh. Jadi sekarang kami yang ngerjain tugas-tugas ini. Oke, karena kerjaanku udah selesai. Jadi sekarang aku mau mandi terus mau turun kerja lagi nih, guys. Oke, guys. Saatnya kita bertarung lagi. Jadi aku habis mandi sama ganti baju. Dan sekian video yang Mbak Nur buat hari ini. Thank you for watching. See you di next video. Bye bye.